Yes. Desainer butik. Itu siapa namanya? Ini bos kita ini, bos. Oh, bos. Ya, bos. Ade. Halo, kakak. Apa sih? Kau lagi? Dia paling gak suka kalau dipanggil kakak. Oh, terus aku harus panggil apa? Halo, udah gitu. Gak apa-apa. Lagi di mana, Dek? Di rumah. Oh, udah pulang makan bakso, mau jadi ke KFC. Udahlah. Udah selesai makan bakso. Lo perasaan tadi abang lagi di kafe, lagi itu sama temen-temen. Oh, udah di luar lagi. Aku keluar, I know what you mean. Abang tahu maksud kamu tadi. Asha. Yalah, kenapa sih kamu sama temen-temen gak pernah percaya? Rasa ini tak tertahan. Yang di kafe, kamu tahu kan siapa? Kan itu, aku tuh gak cemburu tahu, biasa aja. Ini bikin netizen ketawa deh. Amin, yang di kafe, my bodyguard. Enggak lah, aku gak mungkin cemburu lah. Ya, gak cemburu, yang cemburan itu aku memang. Ini abang live sambil nemenin Mas Rinto sama Ade mau cari makan. Abang gak makan? Ya, hari ini kita mau makan di kamar. Oh, jadi dibawa pulang gitu. Nih. Oh, banyak ketemu ke fansnya. Kenapa? Ya, banyak ketemu fansnya. Iya. Iya, yeah, artis. Aku video call sama artis. Tadi keluar dari kafe aja bentar, ternyata ada yang nungguin. Kok kamu tahu? Aku lihat story tahu. Story siapa? Story Abang lah. Oh, barusan juga. Terus nitip salam buat kamu. Dia nyebrang deh. Masya Allah. Iyalah. Itu. Abang lagi nyebrang jalan tuh. Awas ditabrak nanti. Hah? Awas ketabrak orang maksudnya. Kalau abang ketabrak, terus abang. Aku kasihan sama orangnya. Sampai abang. Kamu jangan sakit dong. Iya, enggak kok. Aku lihat abang langsung. Sekarang jam 10 kan, jam 11 tidur ya, karena kamu lagi sakit. Iya. Baru jam 9 nih. Apa begadang? Eh, ganteng sebelahnya. Hah? Ini manis, bukan ganteng dia. Iya, manis. Namanya Ade Manis. Ini ganteng ini nih. Ade Manis. Bos kita. Tuh, bos ya. Nanti aku panggilnya bos dong. Gak jelas suaranya. Sekali aku sendirian, enggak loh. Iya. Iya, aku pakai Telkomsel. Enggak loh. Oh iya, Telkomsel. Akibat gak ngajak, Kak Raisyat. Bagiku. Kak Raisyat, aku rindu. Enggak kok, abang tuh pernah ngajakin aku ke Malaysia. Cuma kebetulan, sebenarnya aku tuh ada job tanggal 2, lebaran kedua, tiba
tiba seperti itu, tiba-tiba jobnya batal. Kan aku pernah jelas, kayak aku udah ajak ya. Iya, babe. Udah, abang belanja dulu sana. Belanja, makannya banyak. Yuk. Abang banyak dong. Rasa ini tak tertahan. Ini aku nggak pakai bedak ya, nggak pakai bedak. Jangan adu domba gue ya. Enggak, aku kan bilang enggak. Abang tuh ajakin aku. Ih, mulutnya nggak boleh gitu loh, Bang. Asal ini, kau udah makan? Aku nggak mau makan nasi, nggak enak. Hari ini aku udah makan berapa kali ya? Banyak Alis udah makan aku nih. Loh, Karesha nggak ada kok permintaannya. Jojo nggak ada. Eh, abang bilang kayak gitu. Mereka pada seneng semua tahu. Abang nggak boleh. Gak boleh dengerin kata netizen. Kenapa bilang gitu sama aku kalau netizen? Yang nggak suka blok aja. Gitu. Ah. Suruh abangnya ke Bangka. Suruh abang ke Bangka, Tuna. Tuna, abang tuh. Lebih penting lihat masa. Barena tuh galau dia gara-gara anaknya nangis. Aku tuh sempet ngambek abang ke Alicia karena aku pikir dia tuh adalah karena ada yang ngomong sama aku kan. Tapi ya aku lihat aja kalau emang orang tulus, ya dia nggak bakalan main-main. Kita kembali ke jodoh dari Allah. Ya kan? Jadi kalian tidak perlu menjelaskan abang tuh kayak gini, abang tuh kayak gini, abang tuh kayak gini. Aku lihat aja ke depannya. Karena Allah akan mengirimkan orang baik buat orang baik. Allah akan mengirimkan jodoh minat dari diri kita. Gitu. Kalau kita berusaha, walaupun kita dulunya buruk, tapi kalau kita berusaha lebih baik, berarti Allah akan mengirimkan orang juga yang kayak gitu. Lama banget nikahnya. Eh? Siapa yang mau lama? Lu pilih malam pernah. Bunda, jangan bahas malam-malam pertama. Nanti aku tanah kawin. Loh, abang kan di Malaysia, berarti nikah sama siapa? Tapi kemudian langgang sama Abang Komal. Amin, doakan yang terbaik aja ya. Ngambok. Hai. Hah? Merajuk, eh. Salah. Kenapa merajuk? Tak ada untung, loh. Iya, nak. Pulang ke rumah ini. Ini udah bagus, punyanya apa belum?
aku berhentiin dulu live-nya ya, aku ada kerjaan.